jadi tulang punggung. Capek banget. Diusirnya sama kakak. Terus malamnya udah harus pindah. Masa kecil adalah masa paling indah, di mana bermain adalah rutinitas, sementara kasih sayang dari kedua orang tua adalah penghangat, layaknya selimut. Namun hal ini hanyalah kenangan dan mimpi bagi Rizwan dan ketiga adiknya, Andri, Indri, dan Sandi, yang ditinggal pergi ayah ibunya ke pangkuan ilahi. Rizwan harusnya masih duduk di bangku SMA. Namun sejak ibunya meninggal pada 2016 dan ayahnya sakit, ia harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Ayah Rizwan yang mengidap sakit paru dan lambung pun telah meninggal dunia, menyusul sang ibu pada 2020. Bekerja mengeruk pasir, bergelut dengan kerasnya tanah, menjadi kesehariannya kini. Bukan pulpen yang ia pegang, melainkan linggis yang membuat tangannya kapalan dan kebal. Rasa sakit dan lelah tak dirasa. Terbiasa sejak usia 13 tahun katanya. Tentu pekerjaan ini bukanlah pekerjaan untuk anak seusianya. Bahkan ketika saya mencoba membantu, rasanya lebih berat dari yang dilihat. Rizwan gampang banget lemparnya kayak enteng, tapi ini noh dilempar aja enggak. Ini dilepas ya? Iya. Ternyata berat banget, nempel banget. Kok kamu kuat sih? Di sini aja lah ya. Iya. Pekerjaan Rizwan cukup riskan dalam hal keamanan dan keselamatan. Namun ia hanya berbekal peralatan seadanya. Ringan sebenarnya. Ini batunya tadi tajam-tajam loh, kalau kecil. Kamu nggak pakai sepatu boot? Nggak punya. Nggak punya? Iya. Tapi harusnya pakai sepatu boot kan? Iya pakai. Harusnya pakai? Iya. Tapi nggak ada? Nggak punya. Terus kakinya sering luka? Sering. Sering kena batu? Iya, ketimbang batu. Semoga nanti kebeli ya. Iya, amin. Cepet kebeli sepatu boot. Iya. Biar kerjanya lebih aman. Jangankan untuk membeli sepatu, upah Rp30.000 per satu kali mengeruk pasir masih kurang untuk makan dan sekolah adiknya. Walau terbatas, ia tak ingin adiknya seperti dirinya yang harus putus sekolah. Ini berat banget. Di usia yang masih belia, Rizwan dipaksa keadaan untuk menjadi kepala keluarga. Beban berat harus ia pikul di badan dan pikiran. Isak tangis dipendamnya agar tidak membuat sedih adik-adiknya. Pas bapak pergi, terus Rizwan gimana? Jadi tulang punggung. Capek banget ya. Kok hebat banget sih? Coba dikuat-kuatin. Kuatnya kenapa? Kenapa? Karena lihat adik. Kepengen kayak gitu ya. Kepengen adik kayak gitu ya.
Tapi gak pengen pisah sama adik. Iya. Pengen kumpul terus. Gak apa-apa nangis tuh cowok, gak apa-apa nangis. Gak ada yang ngelarang cowok nangis tuh. Semoga Allah mudahin ya. Allah punya hadiah gede banget buat Rizwan. Hadiahnya gede banget loh kayak gini loh. Karena gak semua orang bisa kayak gini, Rizwan kayak gini. Allah nyiapin hadiah yang besar. Karena Rizwan perjuangannya juga besar. Ya. Rizwan dan adik-adiknya kini tinggal di rumah hasil gotong royong warga. Baru 2 pekan lalu, ia diusir dari rumah lamanya oleh kakak tirinya yang kini berada di Jakarta. Tanah ini memang milik sang kakak. Namun sejak kecil ia telah tinggal di sini bersama ayah dan ibunya. Hei, Sandi. Sini, sama teteh. Tadinya Sandi di mana tidurnya, bobonya? Di sini. Sama bapak, tidurnya di sini. Sekarang udah gak di sini. Konon, kakak tirinya meminta Rizwan dan adik-adiknya mengosongkan rumah melalui sebuah pesan singkat. Waktu itu gimana ceritain waktu diusirnya sama kakak? Katanya suruh pindah, katanya. Tanahnya mau dipakai, gak tahu pakai buat apa. Pindah. Itu pas nyuruhnya gimana? Ya, terus pindah malam juga, malam ini juga. Katanya. Malam ini juga? Waktu itu. Itu nyuruhnya? Lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp? Iya. WhatsApp siapa? WhatsApp teman. Hah? Teman. WhatsApp teman dari Rizwan? Iya. Nyuruhnya pagi? Sore. Nyuruhnya sore? Iya. Terus malamnya? Pindah. Malamnya udah harus pindah? Iya. Nggak bisa besok? Enggak. Kenapa mau? Kenapa nggak nanti dulu gitu? Kan malu lah, ini kan tanah punya orang, bukan tanah sendiri. Jadi kamu pindah langsung malam-malam? Bersama kesulitan, ada kemudahan. Saat kakak beradik ini tidak tahu kemana harus berteduh, perangkat desa Tawang Banteng Kampung Cintam Peras Tasikmalaya bergotong royong membangun rumah di atas tanah pinjaman. Ikhlas menjadi modal Rizwan menjalani kenyataan. Senyum dan tawa adik-adiknya lah yang jadi sumber kekuatan. Ini pada bento loh. Di pala juga ya. Aduh, aduh, aduh. Indri, 13 tahun usianya. Gadis ini masih terlalu muda untuk memikul peranan layaknya seorang ibu. Tapi kenyataan menuntutnya demikian. Di pagi hari sebelum Indri sekolah, ia harus mengurus keperluan adiknya Sandi yang baru masuk SD. Setelah beres dengan keperluan Sandi, barulah Indri menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri. Meski sepatu dan tas Indri sudah rusak, karena keadaan, ia belum bisa menggantinya dengan yang baru. Hari ini, meski sedang diguyur hujan, Indri dan Sandi tetap semangat pergi ke sekolah. Mengubah nasib jadi mimpi anak-anak ini. Sepulang sekolah, anak-anak ini tak bisa lantas santai-santai, leyeh-leyeh. Pekerjaan sudah menanti. Indri dan Andri membantu sang kakak Rizwan mengumpulkan kelapa. Upahnya Rp30.000 per hari.
Sesaat setelah memanjat, rasa perih dan gatal Rizwan rasakan di punggungnya. Ternyata ulat bulu sempat menempel di pundaknya. Ini pada bentol loh. 0, 1, 2. Di kepala juga ya? Aduh, aduh, aduh. Udah belum? Masih gatal ya? Gatal banget gak? Gatal enggak sih, perih. Perih. Karena kelapa yang dikumpulkan sudah cukup banyak, saya, Indri, dan Andri memutuskan pulang lebih dulu. Sementara Rizwan masih melanjutkan pekerjaannya. Di sela-sela perjalanan pulang, kami beristirahat sejenak. Saya mencoba mengenal sosok Indri, perempuan satu-satunya di keluarga yang cukup tertutup. Bahkan ia jarang berbagi cerita kepada kedua kakaknya. Indri tuh orangnya tertutup, nahan-nahan aja di dalam ya. Iya. Gak pernah ngadu sama Uwa, sama kakak. Iya. Kenapa? Enggak. Hah? Enggak. Gak apa-apa, dikeluarin. Ngadu sama kakak, cerita sama kakak. Suka meluk gak sama kakak? Hmm. Sepatu kamu rusak ya? Iya. Apanya yang rusak? Bawah. Kenapa? Cebol. Cebol? Iya. Udah dari kapan jebolnya sepatunya? Kelas 6. Dari kelas 6 belum beli? Iya. Gak berani minta sama kakak? Iya. Kenapa gak berani? Kasihan. Setelah seharian sekolah dan bekerja, tidur menjadi pelepas lelah. Sweet. Nah, di hidungnya, hidung. Kehangatan terasa begitu dalam melihat mereka bercanda bersama, mencurahkan kasih sayang dengan cara sederhana. Tidurnya bantal satu bertiga itu? Ya, bertiga, kadang berdua. Emang gak sakit ini pakai ini doang? Enggak. Teteh sakit loh. Baru pertama kan? Iya. Kamu mah udah biasa dari dulu? Iya. Dari sama bapak juga kayak gini? Gini. Gak pakai sampai kasur? Sampai sekarang. Enggak. Belum pernah. Belum pernah tadi tidur di atas kasur? Belum. Jangankan untuk membeli kasur. Untuk makan, terkadang uang pun tak ada. Pernah makan pakai nasi doang? Pernah. Pernah? Pernah. Indri pernah? Pernah. Rasanya apa? Gak ada rasanya dong? Pakai garam. Pakai garam? Iya. Makan pakai nasi sama garam doang? Gak minta sama tetangga? Malu lah. Malu? Iya. Hebat ya kalian ya. Lebih baik makan nasi sama garam dibanding minta-minta. Jangan pernah menengadahkan tangan untuk meminta kepada orang lain. Selama badan masih kuat berusaha. Pesan dari orang tua inilah yang menjadi pegangan hidup kakak beradik ini. Pagi ini saya mengajak Rizwan, Andri, Indri, dan Sandi untuk menikmati sejenak waktu libur ke Trans Studio Mini Tasikmalaya. Rupanya ini menjadi kali pertama mereka berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Hal-hal kecil menjadi pemanis keseruan kami hari ini. Sesederhana melihat ekspresi Sandi
menaiki eskalator. Takut Sandi. Takut jatuh. Takut jatuh nih. Waktunya bersenang-senang. Kami bersiap menaiki go-kart. Rasa takut dan canggung terlihat dari wajah mereka. Senangnya melihat mereka tersenyum lepas. Selanjutnya, kami mencoba naik roller coaster mini. Baru 2 putaran saja sudah sangat menegangkan. Menutup keseruan hari ini, kami naik perahu dayung bersama. Sejenak, beban berat yang ada di pundak seolah hilang. Tanpa terasa, waktu beranjak sore. Waktunya kembali ke rumah. Siapa tuh punya kasur baru? Hei, punya kasur baru ya? Cobain atau tengok-tengokan doang? Ya, cobain sini. Ini kasurnya, ini kasurnya. Sini, Sandi, cobain. Coba sih. Sini, cobain. Sini. Sini, aduh, malu-malu. Nih, kamu kan kemarin kerja nggak ada sepatu kan? Iya. Tadinya mau dibeli sepatu balet, tapi jadinya sepatu ini. Biar nggak luka-luka lagi kakinya ya. Ya, benar. Biar kerja aman. Aman, ambil pasir, ngeruk pasir, pakai sepatu gue, cobain dong. Yes. Cobain dong. Pas, pasnya beneran. Beneran, Pak. Coba dua-duanya, coba dulu. Nah, biar nggak luka-luka kakinya. Enak nggak dipakainya, coba? Gawe. Langsung kerja, enak nggak? Pas nggak? Pas. Sandi juga mendapatkan mainan baru dari sahabat baik yang dititipkan lewat kami. Kamu kan kemarin cerita, suka nangis ya? Kalau main sama temen, ya. Nangis gara-gara mainan. Nah, punya mainan sendiri. Ya. Coba dulu. Pakai tangan ini. Nah. Tembak Karisan. Tembak. Senyum sumringah terpancar di wajah anak-anak ini saat melihat buku tulis, tas hingga sepatu baru. Indri, sepatunya udah rusak. Beliin dari itu buat sepatunya buat Indri. Seneng gak? Cobain, muat gak? Nih, udah ada kaos kakinya juga. Jadi buat sekolah, wis langsung main. Nih, jadi buat sekolah, sepatunya udah gak rusak lagi ya? Ya, muat gak? Coba berdiri, Teteh mau lihat bagus gak? Suka gak warnanya? Terus. Meski tak banyak, namun semoga pemberian ini bisa menjadi penyemangat mereka dalam menimba ilmu. Nih kasur, jadi tidurnya kan dari dulu nggak pernah tidur di kasur kan? Iya kan? Jadi biar empuk, biar nggak sakit badannya. Capek kerja pasir. Kerja kelapa, pulang-pulang tidurnya nggak di kayu, tidurnya di sini. Enak, empuk, kasur baru. Enak banget nih kasur baru. Kasur baru ini semoga bisa membuat tidur kakak beradik ini lebih nyenyak setelah seharian sekolah dan bekerja. Ini kan rumahnya baru, belum ada perabotannya ya. Belum ada lemari, belum ada kursi juga sama sekali. Terus juga ini tanahnya masih punya orang, masih minjem. Kita doa, semoga nanti
banyak orang-orang baik di luar sana yang bantuin Rizwan, Sandi, Andri, sama Indri, ya. Amin ya. Yang penting tetap semangat belajarnya. Rizwan juga kan pengen sekolah lagi ya. Nanti coba diusahain biar bisa sekolah paket ya. Mau nggak? Beneran? Seneng nggak ini? Hah? Semoga senyuman dan kehangatan ini bisa terus tercipta di antara mereka. Terima kasih, Rizwan. Menjadi warna di rumah kecil yang penuh dengan cinta.